Sementara di ibu kota viral di media sosial, video seorang pria mengacungkan benda mirip pistol kepada pengendara mobil lainnya saat terlibat perselisihan di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kejadian dalam video diketahui berlangsung pada Kamis 21 Maret lalu. Berbekal video dan keterangan saksi, personil Polsek Mampang Perapatan menangkap pria berinisial HRR di rumahnya di kawasan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Menurut Kapolsek Mampang, Kompol David Kanitero, dalam penangkapan ini, polisi turut menyita satu pucuk pistol airsoft gun korek api berbentuk pistol serta dua proyektil peluru. Polisi menduga pistol airsoft gun inilah yang digunakan HRR untuk mengancam korban. Polisi saat ini masih memeriksa HRR untuk mendapatkan motif pelaku menodongkan airsoft gun. Tim Liputan, CNN Indonesia.